pajak na taati mo dyan. A'un billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika. Kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kau siapa? 107. 107. Bismillah. 107. Baik sah? Bismillah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wahdaniyah. Kata dia wahdaniyah di sisi ahli usuluddin dan ihsanuddin itu so Allah Ta'ala pada ni perkara muafakat ahli usuluddin dengan ahli tasawuf, dia kata so Allah Ta'ala pada ni perkara. Gambarnya ni perkara pertama, so Allah Ta'ala pada segala perbuatannya Allah Ta'ala. Bagaimana? Dengan makna tidak sekali-kali berserekatnya perbuatan dekat tadi. Dua atau lebih. Berserekat sekutu pakak pada memberi bekah. Dan menjadi akan benda yang satu. Mana tidak ada kutu pada perubatan tu, pada memberi bekah pada benda yang syur. Dan tepatnya dan masyurnya tepat sesuatu dan masyur sesuatu. Dan masyurnya pun satu juga. Hanya Allah Ta'ala juga yang memberi berkah dan menjadi akan dia, akan suatu benda tadi, akan tepat suatu dan masyur dia. Kedua, syur Allah Ta'ala juga pada segala perbuatannya dengan makna tidak sekali-kali berserekatnya, bersekutu pakatnya dua atau lebih pada memberi bekah dan menjadi akan lain-lain benda atau lain-lain kali. Hanya Allah Ta'ala juga yang memberi bekah dan menjadi akan dia akan lain-lain benda dan lain-lain kali. Beza tadi itu ibarat yang kata benda yang satu manusia. Oh ni berkah balai lain benda banyak, benda lain benda hak kecil pun tu yang juga berkah, dan benda hak lain-lain lagi tu yang juga memberi berkah. Ketika syok Allah Ta'ala pada segala sifatnya, sifat Allah dengan makna segala sifatnya ya Allah yang tiada terhingga banyaknya itu, tidak sekali-kali berbilai-bilai pada jenis yang satulah, dua atau lebih pada satu perkara persifat itu. Kalau kudrak, syur kudrak. Iradak, syur. Syur berlaku. Yang tak terhingga banyak itu jenis lain-lain. Itu hanya syur berlaku. Keempat, daripada ni perkara tu tadi. So Allah Ta'ala pada sekali sifat ni dengan makna tiada
ada sekali-kali bagian lain daripadanya, daripada sifat. So Allah Ta'ala pada segala sifatnya, dengan mana tiada ada sekali-kali bagi yang lain, bagi orang lain daripada sifatnya itu. Satu sifat atau lebih. Cupu dengan mana-mana sifat daripada segala sifat Allah Ta'ala tak cupu. Manusia mana tak cupu. Allah Ta'ala saja sifat-sifat itu. Yang tiada teringgau banyak. Banyak sifat tu. Kalimah syur zat Allah Ta'ala dengan mana tidak sekali-kali berjuzu. Tak ada berjuzu. Satu atau dua atau lebih. Hanya syurnya dengan ketiadaan juzu sekali-kali. Tidak berjising, tidak berjiring dan tidak berjauhar dari kita lain katanya. Kerana syurnya Ta'ala dengan mana tiada ada sekali-kali zat bagi Tuhan yang lain. Dua kau Tuhan lain atau lebih daripada dua. Mana tak ada zat. Zat Allah tak ada sahaja. Zat. Zat Tuhan sahaja. Tak ada supun dengan zat Allah tak ada. Yang tidak berjising dan tidak berjiring dan tidak berjauhar tu. Tadi dia kata wadanah di si Ali Usuddin dan Ihsanuddin. So Allah Ta'ala pada ni perkara, jadi ni perkara juga pada Ali Tasawuf. Wadanah di si Ali Ihsanuddin juo itu. Ne juo itu. Ialah wahdiah wadahnya pada pak karo. Wahdahnya di si Ali Ihsanuddin dia tulis juo itu. Juo tu pak. Tak ada tak apa ni. Wahdahnya di si Ali Ihsanuddin itu ialah wahdahnya pada pak karo. Juo gitu. Juga tak sikit balik. Mana wahdaniyah fi af'alillah. Wahdaniyah wahdaniyah pada af'alillah dan wahdaniyah pada asma'illah. Wahdaniyah pada sifat Allah. Wahdaniyah pada zat Allah. Allah tu yang dinamu akan dari sisi mereka itu dengan nama Tauhidul Af'al. Nama Tauhidul Af'al. Syur pada skala perbuatan. Tauhidul Asma. Syur pada skala nama. Tauhidul Sifat dan Tauhidul Zat. Syur. Wahdaniyah ini tiada hasil ia. Wahdaniyah ini. Ihsanuddin ini. Tiada hasil terdapat ia wahdaniyah pada pak perkara tadi bagi seseorang pada golik pada golik tak hasil melainkan dengan jalan fana pada apa pada perubatan lenyap pada perubatan lain daripada perubatan Allah Ta'ala lenyap dalam pandangnya hati dia. Dan pada asma atau pada sifat atau pada zat kata kita. Nah, pada golik tak mana pada golik pada kebanyakan enggak tidak dapat tauhid af'al, tauhid asma, tauhid sifat dan tauhid zat ni tidak dapat pada seseorang. Mereka orang mengalami macam mana saja gitu. Kerana kata ada hasil kerana tiada hasil yang ni kalau dah tiada boleh hendak buang hijab
Kerana tiada boleh nak buat hijab. Pasal apa tak dapat? Kerana tiada hasil terbuai. Tak boleh nak buat. Tak ada hasil, tak dapat terbuai. Sekali hijab, sekali tabir-tabir kat dinding, ya kan, kat benda yang menhalal. Tak terbuai. Atau kejadian zulmah ni. Pasal tak terbuai tu, dia tahu tidak mengalami pak tauhid tu. Dan berganti setelah khalid terbuah hijab tu jadi ganti dengan kejadian nuroni. Mana kalau selagi hijab tu ada, lagi tu tidak mengalami tauhid apa ni. Kalau hijab itu terakak, menghilang, barulah dia boleh mengalami makam, mengalami tauhid apa. Dan berganti dengan kejadian nuron. Itu mana tiada berganti dengan hasil dengan kejadian nuron itu. Malaikat dengan bahawa ada panu akan dia. Ada panu. Jadi panu. Maka pada ketika itu terpana itu buka hijab. Dan kembalilah ia kepada nuron. Jadi nak nak memahami tauhid af'al dengan betul-betul. Tidak akan dapat. Malaikan orang yang mengalami makan panu. Selagi tidak mengalami makan panu, tidak akan memahami secara betul-betul tauhid apa, tauhid asma dan tauhid sifat dan tauhid zat. Pasal tutup dengan tutup mata hati itu untuk mengerti itu benda kejadian zulman ini. Kalau kita nampak, kalau kita nampak mata kasar ni, mata kasar nampak ia jadi tutup je, mata kasar dia nampak. Sebab tu kata tengok awal dia kata setelah mata zahir tertutup maka terbukalah mata di dalam. Kalau mata zahir tertutup, mata dalam terbuka. Dia kata gini. Sebab dengan tutupnya mata zahir, terbukalah hijab. Apabila terbuka hijab, mata dalam pun terbuka. Sikit lagi. Itu mudah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sikit lagi. Yang bertakluk daripada sifat-sifat yang 13 di sisi Asy'ari itu ni sifat juga. Iaitu ilmu. Takluk mana fungsi sifat. Takluk mana fungsi sifat. Ada sifat ni ada fungsi dia. Yang bertakluk daripada sifat-sifat yang 13 di sisi Asy'ari itu ni sifat juga. Iaitu ilmu. Ilmu dia ada fungsi dia. Iradak, kudurak, samuk, basah, kalan. Yang bertakluk hakiki itu, fungsi yang sebenar mengerti itu, fungsi dia, zak, bukan sifat-sifat tu kata dia. Kalau dia kata, dalam huraian kitab-kitab, ulama Asy'ari ini, dia bahas panjang dalam masalah fungsi ilmu dan fungsi iradak, fungsi kudrak sama bahasa kalam. Tapi dia kata yang bertakluk hakiki itu, semuanya fungsi semua tu zat bukan sifat tu kata dia. Dan tentang
disandarkan taluk-taluk tak pusik-pusik tu kepada sifat-sifat tu majazi juga. Kerana sandaran hakikinya itu kepada zat. Sehingga mengkupur mereka itu mengkupur mereka itu, mereka setengah daripada ulama-ulama usuluddin lah, ulama Asy'ari ni. Sehingga mengkupur mereka itu ada tengah ada bit ni tengah daripada ulama usuluddin. Maksud ni kembali pada ulama Asy'ari lah. Akan mereka, mereka mana? Ia mengintikak, ia mengintikak dengan berbukah kudrak juga. Atau berserekatnya kudrak tadi dengan zat pada berbukah itu. Bapa mengkubur kerana mensandarkan memberi bekal itu kepada kurudak. Siapa dia mensandarkan memberi bekal kepada kurudak ni? Ni puak-puak Asy'ari lah. Asy'ari. Itu di Robik kau kodim Asy'ari. Kerana mensandarkan akan beri bekal itu kepada kurra, kepada sifat atau kepada bersyarikat antara keduanya, kurra dengan zat, sifat dengan zat tiada kepada zat. Sebab dia mengkupu ke gitu, dia kupu ni dia mengkupu setengah. Kalau kena mereka itu mengkupur mereka itu, patutnya pokok ni lah. Okey dah tu. Kerana makna taluk itu kata dia bekerja fungsi dengan mendapat akan sesuatu. Maka yang bekerja itu tentu lazat. Dan kehasilan kerjanya yang basuh tu dipanggilkan dia sifat-sifat dan pekerjaannya mengajar sifat petaluk kudrak mengadakan. Maka ilmu iradak kudrak sama bahasa kali itu ialah beberapa pekerjaannya, hanya ada beberapa kerja masing-masing. Iradak jen, iradak kehendak dia. Fungsi dia ada kehendak. Kudrak menjadikan benda dia nak. Sama fungsi dia mendengar. Basar, gitu dan seterusnya. Dia berapa sifat yang nak yang basar tu. Dan yang tahu, yang berkehendak, yang kuasa, yang mendengar, yang melihat, yang berkata-kata, ialah zat. Bukan sifat tu, ke sifat. Jadi pokok pokok usuluddin ni dia bahas sifat jelah, dia tidak bahas zat pasal dia terdinding dengan zat. Jadi pokok pokok ahli pano ni tidak, dia tak nampak zat, dia nampak sifat jelah, dia terdinding dengan sifat, dia nampak zat. Dia terdinding dengan sifat tu, jadi ada bersisipahan di antara dua tu. Okey, bersisipahan tu lah je. Puak-puak ahli usuluddin dia terdinding dengan zat tu kan. Puak-puak Ihsanuddin dia terdinding dengan sifat-sifat tu kan. Tak ada soalan zat, sifat tak ada. Zat dengan sifat dia tidak tidak bersifat tangga. Kita dah tengok sifat. Apa tengok pohon kayu situ, nampak sifat-sifat tu, nampak kekuasaan tu, nampak irodak dia.
nampak irodak, nampak kurak di situ. Ha, ha, dia nampak irodak. Tak nampak kurak. Gitu. Dia tidak nampak kurak. Pasal zat dengan sifat dia. Ya? Zat dengan sifat dia tidak berkaitan kah? Kita nak taklihkan, nak nampak zat. Jadi zat itu yang boleh bertepak. Gitu. Zat dengan sifat dia tidak berjaga tangga. Sepekerah dengan batu, dia tidak berjaga tangga. Kita tengok satu pohon. Dia tengah padai. Misal. Tengok. Kita tengok kita ni, orang awal nampak pohon, sepohon-pohon je. Jadi, Puan Ali Usuluddin, dia nampak. Dia nampak kurang. Tuhan situ. Nampak irodak. Nampak sifat-sifat lain. Nampak sifat kesempurnaan Tuhan. Nampak keindahan Tuhan. Nampak segala-gala. Dia nampak sifat. Puak-puak ni pula, puak-puak ilmu tersawuh ni, puak ahli tersawuh ataupun Isyanuddin pada puak-puak ahli Arif Bilal lah, dia nampak kutsizak dari situ. Sebab dia tanya, dia kata dia nampak Tuhan dulu sebelum nampak. Cepat dia nampak, dia pandai dengan hati dia yang bersih tu, dia nampak Tuhan dulu sebelum nampak, senampak makhluk. Gitu. Jadi puak-puak Usuluddin dia nampak fungsi sifat tu. Fungsi sifat, soalan sifat dengan zat ni bercerai tangga. Dia nak nampak zat toleh pasal sifat, ada sifat muka lapah di situ tu. Duk pagar di situ. Muka lapah duk pagar situ. Dia bersih situ. Dan yang tahu, yang berkandak, yang berkuasa, mendengar, melihat, yang melihat, berkata, yang berkata itu ialah zat, bukan sifat itu. Maka tafsir tersebut itu ialah yang menasabuh dengan mazhab ahli ihsan Nuddin, yang berkata mereka itu, ahli ihsan ini, dengan keadaan sifat itu. Bukan daripada perkara wujud. Keadaan itu bukan baju wujud. Perkerah dia batu, misalnya. Kuah dia ada, kuah dia sifat batu tu zat. Ada ke kuah tu? Batu tu adalah. Kadang sifat tu sebab misal. Kadang sifat itu bukan daripada perkara-perkara wujud ni. Benda tak ada. Hanya daripada perkara goda ni. Gapo dia tu. Insi dan idhafi sandaran. Ada dia tafsir kepada insi dan idhafi, iaitu daripada perkara-perkara iktibari, ada pada kira-kira saja. Pekerah di batu, mana kerah tak ada, ada batu, ada tak ada batu, batu kerah tu perkara dia iktibari lah, yang ada pada kira-kira. Benda tak ada lah. Jadi kurak irodak tak ada. Tak ada zak. Gitu. Seperti berkata dengan dia, kata perkara tibar ini oleh Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Saksi Nabi. Bersalah masa Ali Usuddin, sekira-kira berkata mereka itu Ali Usuddin dengan bawa sifat-sifat itu daripada perkara wujud dia. Dia kata. Benda ada benda tu. Sifat ma'ani lah. Jadi sifat ma'ani. Ini mana-mana ada wujud je lah. Bukan mana aktibari lah. Gitu. Maka ini mazhab membawa yang mazhab ni kepada Goliath tu. Sifat-sifat wujud dia itu. Umbi-umbi kepada umbi-umbi, isi-isi isi-isi sifat wujud dia itu, sifat-sifat pada ada tu, dan sifat manawi, sifat ma'ani. Sekira-kira jikalau dia ada berkejut ya sifat ni pada ketika itu, berhajat dia kepada menta'wil akan dia. Ada boleh supaya dia ada sio-sio ya, sio-sio tu. Maka ini mazhab membawa ia
kepada syia-syia sifat wujudiah. Itu. Syia lagu mana? Syia kira-kiranya jikalau tiada berkejut ia pada ketika itu, berhajat ia kepada mentakwil lah kan dia. Kalau tidak ada pun syia sifat tadi, takwil. Supaya tiada syia-syia itu sifat. Dia. Wallahualam keadaan tadi. Ya, baca gaduh-gaduh.